Tindakan vandalisme ini merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat umum. Baru-baru ini, sebuah kejadian vandalisme telah menjadi viral lagi. Kejadian tersebut terjadi pada sebuah toko pakaian yang berlokasi di Jalan Mindi, Koja, Jakarta Utara. Insiden tersebut terjadi pada Kamis 7 Maret 2024 pukul 21.58 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini motif dan pelaku dari tindakan tersebut masih belum dapat diketahui. Demikian Jenis TV melaporkan.